Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Izzun Nur, NIM 200 40 11 0015. Di sini saya akan mengkampanyekan gemar membaca berbasis keluarga. Perlu diketahui bahwa minat baca masyarakat Indonesia tergolong rendah. Oleh karena itu, kita harus tahu bagaimana cara untuk menumbuhkan minat baca. Buku adalah jendela dunia, dan kunci untuk membukanya adalah dengan membaca. Ungkapan ini secara jelas menggambarkan manfaat membaca, yakni membuka, memperluas wawasan, dan pengetahuan seseorang. Berbagai penelitian mengungkapkan bahwa lingkungan, terutama faktor keluarga, menjadi peran penting dalam kebiasaan membaca. Gemar membaca tak tumbuh begitu saja. Sebagai orang tua, mencoba untuk rutin membacakan cerita atau mendongeng sebagai pengantar tidur anak-anak mereka. Karena ada juga yang mendongeng dengan mengarang cerita mereka sendiri, atau juga dengan membaca sebuah buku. Orang tua harus menjadi teladan anak dalam kegiatan membaca. Salah satu cara belajar anak dengan mencontoh. Oleh karenanya, ada baiknya jika anak membaca, orang tua juga melakukan hal yang sama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.